Desa Rancabango. Nah, waktu itu saya mendapat posting dari postingnya dari Munisa. Nah, mana Munisa teh? Ah, ini Munisa memposting tentang musolanya yang mau roboh. Ini anehnya orang Pungan Rancabango, musola goreng lain diomean karena diposting. Harusnya kalau ada musola jelek itu diperbaiki, bukan diposting. Aya danana iuran karena geroba di dia. Tapi enggak apa-apa, berarti kan ngajak saya datang ke sini. Mana Munisa teh? Coba ini bagaimana itu, Pak? Diposting, kenapa diposting musola jelek begini? Nah, kenapa musolanya jelek diposting? Pengen direno, Pak. Kenapa diposting? Harusnya bukan diposting, dirugrugkeun. Nah, dirugrugkeun. Ya. Coba mana eta rajena teh? Eta rajena mana? Taraje. Nah. Mana Taraje? Bawa ka dia. Foto. Mundi sih. Jadi memperbaiki musola bukan diposting, dibongkar. Diposting dulu, Pak. Ya baguslah saya jadi datang ke sini. Jadi silaturahmi. Heboh, tapi kan tidak heboh juga, yang datang cuma saya. Ah, sok pasangkeun antara jeung. Ah. Jadi kalau musolanya jangan diposting. Ah. Musolanya jangan diposting, dibongkar saja. Jadi damalna musola panggung deui nya tapi artistiknya. Boleh. Damal ya. Ku abdi damalkeun panggung tapi artistiknya. Sampai dikirim ku abdi tukangna ka dia. Pake bilik yang cinyar itu. Biliknya bilik anu herang. Ganteng ya. Lumayan. Kalau gitu. Nyanyi lumayan. Nyanyi Kang Dedi. Anu juga di situ bulet. Banyak bikin musola panggung. Iya. Iya. Iya, pokoknya daerah saya tidak akan bikin yang tembok, bikin yang panggung. Ya, saya kan punya tukangnya. Ya. Jadi orang sini mah kalau musola jelek tadi posting. Itulah dunia sekarang. Dunia terbalik. Aya imah nini-nini goreng diposting. Aya jelema goreng diposting. Aya jelema jomblo diposting. Cari yang dermawan. Rapi sampai tergugah. Hai, sana naik ke dia. Hah? Ayo, sila. Bongkar. Kayak pokoknya buka musola anyar. Ya ini musola yang waduh. Baheula lama lain musola tajub ya, langgar. Aduh. Langgar. Tajub. Nih, ini tajubnya. Tajub kampung naon teh? Kampung Punganga. Ya ini tajuknya. Tajuknya sudah seperti ini dan insyaallah
mulai besok tajuknya dibangun, tetap bentuknya bentuk panggung dari panggung, tapi lebih artistik, yeah, lebih indah. Nanti saya kasih atapnya, atap injuk. Iya, iya. Pai guru ngajina ya di dia. Aya, Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Beserta imamnya langsung terang. Nah, ini biasa kalau ditajuk, Qurannya sudah seperti ini. Hargai ya, nanti kita siapkan Quran-Quran yang baik. Simpen Pak, ya nak, Qurana simpen nang. Ya Qurana simpen. Ya Qurana patus kiona. Mana? Kita Pak. Tolakif. Nur dewi. Masih. Ayo. Sama panggung sama lapuk itu. Ini sudah 2 jam hari. Dia kacamata saya. Nah, waktu saya kecil, waktu saya di Tajuk yang dekat kolam Cimaikong. Nah, saya dulu juga punya peci kayak gini. Iya, udah pada merah ya. Buka peci nu kieu tah baheula ge sarua wae. Angge. Baheula tah keur budak make peci na kieu. Tah peci na geus beureum kieu tah. Ah, peci na kos kieu. Ayo kerja bakti anu nurunkeun genteng lain lalajo. Nangan ieu teh hiji deui tarajena. Iya. Dok, tarajena mah gancang nurunkeun na. Kan nu yeuh nu babaria. Lalaki. Awewe na ngaliwat. Ngaliwat jam batur abdi mah teu ada. Mana ngaliwat? Mana si Ece teh? Si Ece teh? Mana nung posting teh? Asok, Ece ngomong ta, bagaimana perasaan Ece setelah wawancara kemarin lang? Oh, wawancara bagaimana perasaan Ece? Itu bagaimana posting waktu itu? Dia tuh udah putus asa. Orang yang suka posting tuh orang putus asa, itu biasanya. Asok, mana lang? Ini lang, tanya lang. Minangkana cina api-api cina ya teh. Si Ece ini yang postingnya nih. Baru tahu masih gadis? Udah punya anak? Suka nanti mau gadis. Suaminya mana? Suaminya udah nih. Janda sekarang? Anak yang berapa anak yatimnya? Satu? Nah, kemarin puasa di Cipundeuy. Oh, kecelakaan. Kecelakaan di Sadang, Pak. Yuswa Sabaraha. Sana ayeuna kurang kalihna. Oh, 5 tahun. 6 tahun sekolah. Belum baru. Oh, sa di dinten biaya hidupna teteh di mana? Pabrik. Di Damal. Henteu. Tadi nama kan Damal. Suami yang kerja sekarang belum. Ah, ini teteh sa di dinten biaya hidup di mana? Aduh. Pura-pura kita akan bertanggung jawab. Ya mudah-mudahan tuh. Aduh. Suami siaga. Asalnya deket jadi jauh. Masak lang. Tenang nanya. Perasaan anak yang jadi pos dongkap. Ayana pos di posting. Gitu. Enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oh, alhamdulillah aku seneng banget udah datang ke sini. Alhamdulillah terima kasih. Ya. Terima kasih banyak udah mau ngerenok. Ya bukan ngerenov, ini mah ngebangun. Ya. Ya, pokoknya nanti kalau musalanya udah dibangun diisi anak-anak ngaji ya. Nanti Qurannya kita siapin. Qurannya kita siapin. Tuh, nanti tuh karpetnya jangan sudah 70 tahun enggak pernah diganti. Ini apa? Ada lagi yang mau di pasar. Hah? Ada lagi karpetnya. Oh, karpet bolong gitu di pasar mah. Karpet tua tuh. Ayo, Bu, turun genteng na ya, meh gancang. Nang antar aja tuh, kata-kata. Tuh, cowok-cowok ya, ikutan. Cowok-cowok. Jangan, nek, awas, jemput, cek.
Ayo tarajena, tarajena ya kene jadi. Ini Pak. Gagan apa putrana almarhum kenaon cicip kenaon Ayah ayah
Jadi dibagi sih langsung kok dituruh kok dia. Ini salah kan ketinggian lama selesaiin 40 itu ke selama. Ini tahun seberapa dibangun, Pak Ji? Tahun 75. Oh, ini musolanya dibangun tahun 75. Oh, seberapa tahun umurnya ya musola? Sudah hekang, Pak. 75. Ajub. Oh, itu 57. Ini SMA. Ada bangun apa, Ji? Oh, Pak Ji enggak bangun. Yang wakafnya ini. Oh, ya sok kumaha. Ya bukan dibangun hari ini mah dibongkar. Ya besok mungkin mulai dibangun ya, dibikin musala panggung. Ini kan musala unik ya. Kenapa saya tertarik untuk datang? Karena unik. Jadi musala tajuk, ini tajuknya terbuat dari bambu.
pakai panggung dekat sawah. Nah, itu biasanya dulu ustadz-ustadz itu bikin tajuk-tajuk kecil, dan mereka itu ngajar di tajuk-tajuk kecil ketika maghrib. Fokusnya untuk tempat anak-anak mengaji sebenarnya. Program yang sholat ini ya, nanti saya mau bikin bagi mereka yang minat. Itu tiap minggu, satu tajuk. Satu tajuk. Kalau rumah rakyat miskin, satu hari kan satu rumah. Kalau tajuk, nanti satu minggu, satu tajuk. Tapi bentuknya begini, dan gak usah terlalu gede. Kalau saya bikin yang gede, yang mahal, saya gak mampu. Tapi kalau yang kecil, ini yang gini kan 30 juta paling. Nah, saya mampu lah bangun yang kecil-kecil. Yang kecil, nanti bangun di sudut-sudut kampung, dekat sawah, dekat kolam. Kita bikin. Harus diajukan dari masyarakat atau bagaimana? Hah? Boleh ngajuin aja. Nanti sambil keliling-keliling biasa, kita bikin tajuk di sini. Konsepnya? Ya sederhana kayak gini aja, nggak usah panggung. Konsepnya panggung. Kenapa Pak bikin panggung? Ya mengembalikan kembali pada citra rasa arsitektur Sunda, di mana ruangnya tidak usah terlalu besar, tapi kecil-kecil saja, sehingga penuh isinya. Penuh isinya dan paling utama menjadi ruang tempat belajarnya anak-anak. Ini peci, kenapa saya peci ini pakai? Jadi saya ingat waktu kecil. Saya waktu kecil belajar ngaji di tajuk. Nah, pecinya sudah kayak gini. Sudah berem. Ininya sudah ledeh. Nah, Qurannya nggak ada sampulnya, udah koneng. Ya, itu kayak gitu. Kayak persis waktu saya ngaji. Ya, wakal nanti diisi Qurannya yang cukup buat anak-anak. Dan bedung. Harus bikin ada bedungnya sama kokolnya. Dan ini nanti harus diperbaiki. Ini tempat mandinya. Karena belajar ngaji itu harus dimulai dari nimba. Tapi timbanya tetap harus pakai timba, nggak boleh pakai mesin. Nanti itu bagian dari pendidikan anak-anak mau wudu itu nimba dulu, itu harus belajar kerja keras gitu loh. Itu pendidikan. Kalau hanya main cor aja, kapan kita dididiknya? Persis ketika makan, kita kerja dulu baru makannya enak. Kalau orang cuma makan aja nggak kerja, nggak pernah enak makannya. Korban perasaan. Iya, kayak ayam gak boleh dimin. Ini perbaiki nih, tuh lihat tuh, coba di sini. Ini lihat ini. Tempat wudunya terbuat dari drum. Drum umurnya sudah 700 tahun. Sudah habis. Kobarnya begini. Tidak pernah. Ini ditutup. Ini mah saya tahun 70 genap. Ini kan begini. Nah, kayak gini ini nanti kita benahin. Sumurnya bagus. Airnya bagus kayak. Tidak. Bermain lagi di tajuk. Ya tajuknya sederhana biar mereka bermain. Ini kapan selesai? Jadi ini 3 minggu selesai. Ini jadi percontohan. Percontohan. Ada warning sore, itu penting ada. Karena tempat mandi kan dari bambu juga ya Pak. Bambu kecil. Nggak sulah panjang teuing. Hayang gagawen teh hiji heula anggeun. Ulah nyewa teh kos kitu teh. Anu sadar ge ngabangunkeun alus mentar di mentar enggak boleh. Panjang teuing. Jan ke anu lah. Jadi anggeus heula anggeus, karek kana sejen. Ulah murudul. Tangke begitu teu dituturkeun pangaras suarana pundung. Dipamenyankeun mu tajuk ajungna anggeus sepekerna teu tulus nama ka urang. Tuluskeun ya sepeker bagian warga ajar ulah ngomong teh ibadah gogorowokan ai musala goreng lain dibenerkeun kalah diposting. Tapi ada berkahnya juga Pak posting. Ada berkahnya. Kenapa? Ada berkahnya. Sebenarnya enggak baik. Enggak baiknya apa? Cermin ketidakmampuan warga. Iya, betul Pak. Sebenarnya ibu, nyen tempat ibadah paranti ibadah ibu ditah ka batur kurang halus, mau halus ku sorangan. Sebenarnya jadi ibu teh
bagus sama saya membuat ruang ibadah bagi saya, tapi ibu nak kan ruang ibadahnya jadi ketutup lebar. Itu dah supaya teka tutup ibadah aku mah gampang. Ibu kayak ini digawe di dia mang liwet kan cukup. Amin. Digawe nah. Insyaallah. Ada itu. Ai kabi mah tuh ini. Wah. Awas buka pinggang, Jang. Bongkarnya hampir selesai, sebentar lagi tim teknisnya datang dan dalam waktu tidak terlalu lama lah kita targetkan 3 minggu. Tajuknya sudah selesai, sumurnya sudah diperbaiki, warga bisa ngaji dengan nyaman. Ya, semoga tempat-tempat kecil seperti ini menjadi tempat yang khusus untuk beribadah. Dimanapun kita berada, ibadah harus dilakukan. Parte nuhun, ya. Parte teh, ya. Bisa tempat. Kayaknya Fabi didamalkan langsungnya. Ya, didamalkan langsung. Pak RT bade aya pesan ke warga netizen. Oh. Ya, alhamdulillah pisan. Sangat terima kasih sekali kepada Bapak Bupati. Bukan Bupati, saya mah rakyat biasa sekarang mah. Rakyat biasa. Sama dengan Bapak mah RT, saya mah rakyat biasa. Pak Dedi, jadi Bu Yadi. Iya, Pak Yadi. Bupati Purwakarta. Bukan Bupati. Ya, sudah ada Bupati terima kasih lagi, rakyat sama dengan yang Bapak lain. Bapak Edi Bulyadi yang sudah sedia datang ke sini, ke ya. Tempat saya, Dusun Puangan, Desa Rancabango. Dusun? Puangan. Puangan. Ini dari Dusun Puangan, Desa Rancabango. Kecamatan Patok Besi. Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang. Jabar. Jawa Barat. Pak RT nuhun ya. Ya, terima kasih banget saya. Oke, insyaallah rengse. Nuhun. Iya, iya. Terus nganuhunkeun mah kanu mosting tong kami. Ya, nuhun. Gitu. Kumaha? Kapan tuh, Pak? Ayo, ayo. Beres, beres. Ya. Oh, enggak, kan mau pulang. Kayak dulu jumlah pesan air rencang kali berikan dia. Ayo Bu, dadah Bu. Hatur nuhun, dadah ibunya. Dadah ke kamera. Dadah.